Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya nggak review satu-satu ya. Ini review semuanya. Pesanan sama yang belum beres tuh, udah saya tandain semua ya. Karena saya review satu-satu nggak keburu ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini pisau udang pesanannya Bang Saprudin di Menteng. Ini Bang Samsul di Cipadu ya, Larangan Ciledug Tangerang. Ini Bang Hendro di Rawamangun. Oke. Ini aman, bisa udang sabit 25 cm. Kayunya eksotis semua. Nah. Ini punya Bang Andul kalau enggak salah ini. Ya, di Cikupa. Ini ada dua lagi. Silahkan, aman. 250 ribuan. Ya. Ini baru ambil dari Tarisi kemarin. Eksotis kayunya, golok sembeli. Model Bowie, tapi bilah model Cibatuan ya. Mantap. Ya, bisa dilihat kayunya eksotis, kayu kiarang atau kayu johar. Ya, tuh. Wah, ini boleh nyapa? Boleh. Bilah model Cibatuan ya. Bisa dilihat, nah, ini belum saya asah, belum dibelingin, baru datang. Belahnya mantep, lebar. Nah, ini ada 4 piece, salah satunya pesanan Bang Tijar ya, di Gambir. Kayunya eksotis, goreng. Nah, bisa dilihat kayunya, kayu johar atau kiarang kalula. Tapi kita motongnya asal bisa. Nah, itu bentuknya loreng. Ya. Ini punya Pak Agung satu lagi. Kemarin udah saya review semua Willis. Ini yang kemarin sarungnya bengkok, sekarang udah lurus, udah ganti sarung. Snorkeling eksotis, bisa dilihat. Ya. Mantap. Nah, ini Willis Gen 2, handle tanduk bule, aksesoris duralium, sarung burlengkeng, silahkan, ini baru ya, panjang sekitar 26-27. Harganya ini 750 ribuan aja, ada 2 piece baru datang ya. Ini kayunya yang ini snorkeling apa ingas merah ini ya, handle tanduk bule nomor 2, 750 ribuan aja, silahkan. Willis Gen 2 full tanduk, candung atau ujung turun. Ini kena 950 ribu. Murah meriah. Yang cepat aja. Ah. Ini baja bohler K1110 model Bowie. Handle macan full tanduk. Tapi silahkan. Murah meriah. Ini 1,2 juta nego aja langsung ke WA, cuma satu ya. Bilangnya nih. Udah mirror. Udah mantep ya. 1,2 juta bohler K1110. Handle macan full tanduk mulus. Nego ke WA aja, nego-nego dikit ya. Ini Willis Gen 2 candung tuh, udah mirror ya. Ini 950 ribu aja, silahkan, cuma satu. Modelnya belimbing ya, ujung turun tuh, udah mirror, silahkan tuh. Bisa dilihat pantulan HP saya. Nah, tuh cakep ini ya. Ini yang ini bilahnya Bowie. Nah, ini udah mirror juga. 750 ribu, murah meriah. Ya, handle tanduk bule model Bowie. Tuh. Mantap. Cepat-cepat aja, nggak usah mahal-mahal. Ya.
Wilis Jen 2. Bisa ya, enggak usah nawar, saya turunin langsung ke WA aja udah. Harganya udah diturunin, harganya 100 150.000, kadang-kadang nawar lagi. Saya lempar ke yang lain. Bukannya sombong. Yang cepat-cepat aja lah ya. Nah, tuh, udah mantep. Bisa dilihat. Murah 750.000 Wilis Jen 2. Ya. Handle tanduk bule, aksesoris Duralium, tinggal saya kasih tali. Ini saya jual ke Bang As Hamzah Cilacap, udah 2 kali ya. Beli 2 kali. Yang Gen 1 ini Wilis handle tanduk. Ini yang kemarin pesanan siapa Pasar Kemis, enggak ada kabarnya, saya jual aja lah ya. Nah, ini Kopak Rawing si Macan Loreng. Ini Bang Ahsanuddin di Bantul, Yogyakarta. Tapi pesennya minta selut kuningan, nanti saya pasangin. Ini belum sempat ketarisi. Ini snorkeling serat ruwet, bisa dilihat seratnya. Mantap. Duh. Kayunya eksotis. Snorkeling serat ruwet. Tuh, loreng kayak macan Sumatera yang udah hampir punah. Udah punah sekarang ya, mantap. Saya review langsung. Nah, udah saya minyakin. Ini ketajamannya udah jos, slice plastik spek tebas, bilah lebar, mantap. Tinggal nanti pasangin selut kuningan di sini biar kuat buat tebas. Ini nggak ada selutnya ya, kayu aja, nanti nggak kuat di sini. Nah, takut retak ya. Nanti saya pasangin. Sabar ya Bang Hasan ya, tenang aja. Ini dia Kopak Rawing Wilis Jen 2 ya. Handle tanduk bule tapi nomor 2. Noh, banyak titik-titiknya ya, bisa dilihat handle tanduknya. Ini tanduk bule nomor 2. Kayu ingas merah, gogodong tanduk, simut-muting tanduk bule, simpai tanduk bule, pepetnya tanduk bule. Nah, ini ada tambalannya, kita apa adanya aja jualan tuh. Ini ditambal atasnya karena kurang sedikit kopong ya. Tuh. Tapi jadinya eksotis ini, walaupun gak mulus dia ada batik-batiknya ya. Jadi kelihatannya eksotis. Mantap ya. Silahkan, ini Wilis Jen 2 35 cm model Kopak Rawing ya. Ini 800.000 aja tuh, spek sembelih. Kita lihat dalamnya. Nah, ini dalamnya bilahnya tuh, udah mirror ya. 35 cm, tebelnya sekitar 4 mili di pangkal di sini. Menipis ke ujung. Wilis Jen 2. Kopak Rawing, tapi ini speknya sembelih. Ya, silahkan. 800.000 aja. Murah meriah. Tuh, udah mirror. Handle tanduk bule ada tambalannya nomor 2. Nah, apa adanya. Silahkan. Tuh. Mulus, ketajaman, pokoknya slice plastik ya. Yang ini golok sembelih Barsenso Steel kayu Johar 28,5 cm, silahkan 450.000 aja. Wilis Jen 2 ya, 500.000-an. Wilis Jen 2 500.000. Wilis Jen 1 sarung kayu Johar, selut tanduk, gagang kayu Johar, sarung bur lengkeng. Ini Ustadz Sahrul, putranya dari Bapak Lurah Cisoka yang sekarang nyantri di Pandeglang. Ini belum rapi, belum saya asah, blimbing steel. Ini Bang Aji Aan, golok sembelih baja per. Nah, harganya 350.000. Ini pasangannya kesini aman. Silahkan 350.000. Satu lagi
Ini Bang Holid Apandi di Cilegon, Perdelman cap mata kayu kiarang. Mantap. Ini terjual 500 ribuan. Bang Enrik di Malingping, kayu kiarang natural bedul muyung. Nah, ini mantap nih. Ini yang bedul muyung, tuh. Muyung mana? Tuh. Ngelengkung. Nanti ada reviewnya ini yang 2 piece. Bang Wahyu di Sumedang. Nah, ini golok bedul muyung juga sama ini candung spek tebas. Ya. Nah, ini Bang Wahyu tuh. Candung spek tebas, tebelnya 78 mili. Ini kemarin yang mau siapa enggak mau ditawarin. Yuk, saya lempar ke Bang Wahyu. Tuh. Ya, 31 cm. Tebalnya 78 mili. Enak buat kerja. Ini seles plastik bisa buat sembelih. Nah, ini bedul muyung punya Bang Enrik di Malingping tuh. Sembelihan tipis. Ini pesanan yang kedua. Besok lagi ngerjain belimbing steel pakai handle tebas Betawian bedul muyung. Nah, pelem Bang Enrik. Nah, golokna ruhai. Tuh. Karena plastik ces. Pokoknya karena beheng sapi mah lewat. Oke. Ini aman nih, 34 cm spek sembelih baja per kayu kiarang. Nah, ini pasangannya, kembarannya. Ini ke Bang Muhammad Rusadi di Kutai, Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara. Ini Bang Cep Repot di Babakan Madang Bogor, pesantren apa namanya ya. Nah, candung ujung turun sembelih 35 cm ya. Nah, abang kita Cep Repot ini mantap, jajal aja berapa ekor sapi nanti ya. Tuh, 35 cm ketajaman udah jos ya. Udah saya jajal ke plastik, nyereset. Ini goloknya Bang Muhammad Rusadi di Kutai, Kalimantan Timur. Sembelih mantep tuh. Tebelnya 4 di pangkal sini, kesananya nipis. 34 cm kalau nggak salah ini. Sapi limosin jebol. Oke. Siap diluncurkan. Ini Bang Wawi. Bang Awi di Rawamangun, yang kemarin handle tanduk ya, kayu johar Willis Chain 2 ya. Ini pesanannya yang di Riau apa di mana Bang Obi. Nah, ini Bang Manto, dia bawa bilah sendiri, gagang sendiri sama dural, saya cuma ngerjain aja nyaloin. Ini belum saya asah naga ya. Mantap. Belimbing 40 cm-an. Tebas berat. 40 cm. Yang satu pesenannya orang siapa, Bang siapa, Bang Bobi, Bang Pobi ya. Nah. Nah, inilah. Separuh udah pesenan golok-golok tarisi. Tuh. Silahkan. Nah, yang udah dimerekin udah pokingan, ada tulisan putihnya. Ini aman, ini yang satu. Nah, ini aman, dua. Pui aman, Willis. Ini Slepner Bowler K1110. Nah, ini aman nih, Willis Kopak Rawing. Nah, bisa dilihat ya. Barang pelem semua, ini stok yang ada, ini sisanya masih menunggu ya. Oh, mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.